Okay, morning. Okay, ni hari ada satu jentera kancir lah. Kancir body 660 tapi enjin macam yang dulu saya top musim PKP itu top overhaul. So hari ini dia saya punya orang pun tahu sudah. Saya punya si Balau pun sudah rehat satu hari, senyuman dengan manis. Dia tahu cara dia buka. Sama dia bukan sekali dua ikut saya. Apa itu dah? Macam kau punya mulut tadi macam Michael Jackson. Au gitu. Oke. Okay. Apa yang penting, apa yang mau kita mau buka, kita kasih nunggar. Alright, steering rack pun sudah buka. So, saya mau tengok mana yang loose, tapi cara dia buka macam juga kita punya style terbaru kita jumpa, kan? Mau kasih atas punya coupling ni paling bagus. Buka lah. Kasih nunggal. Lepas tu kau boleh tolak, tarik, tolak, tarik lah. Okay. Ni steering coupling ni. Kalau kamu boleh nampak, sorry lah. Galap kan. Okay. Ini kasih nunggal. Jadi di bawah pun kasih nunggal. Okay. Supaya dia boleh turun naik, turun naik. So, sekarang kita tengok yang bagian mana yang dia nunggal lah. Ini ganti dia, kalau tidak ganti ya, kalau punya steering tuh pani lari-lari. Dia punya gigi di sini sudah lurus. Dengan tangan sih. Ini benda sudah dibuka. Oke, tahu sudah apa puncanya? Dia punya gigi sudah lurus. Dia guna tangan pun boleh pusing, tidak perlu. Selalu kalau baru boleh pakai pelayar kan sini. Pusing ini kali tolak saja pakai tangan. Bahaya ah. Jadi saya syorkan siapa-siapa kancir ada masalah begini, jangan kamu bertahan-tahan. Kalau bilang mau bertahan, parking. Macam owner ni, dia parking, dia tidak mau jalan. Sebab ini membahayakan keselamatan orang lain juga. Tiba-tiba kita masuk ronde bot, mau pusing, pulas, loose. Nah, itu yang bahaya. Oke, jadi. Tapi ini steering rack, saya tidak akan guna baru punya. Saya akan guna Jipun ni. R2 orang bilang power steering kan, tapi itu benda tidak perlu buka, tidak perlu ubah, cuma tutup saja, lepas itu play and play. Oke, nanti kami kasih tengok lah. Oke, setakat ini saya dulu, kita punya kerja, nanti kami saya pergi Bali barang dulu. Oke, oke, barang Jipun pun sudah sampai. Tadi saya pergi Bali di tempat jual Hapkat. Oke. Owner kalau dia rajin, kalau dia banyak tanya di grup-grup kancir yang mau yang sudah ubah, yang ada mana tahu terjumpa Hapkat kan, ini untuk power steering, dia akan balik satu wiring dan computer box lah.
Ini tidak perlu buka. Apa yang perlu buka? Ada satu syarat. Kalau kamu tidak buka, berat steering. Oke? Okay? Itu karena info bagi kamu lah. Oke, okay, sekarang apa yang mau patut buka, saya tunjuk bagi kamu semua. Ini tadi kami sudah buka. Ha? Ini gigi. Ini gigi jangan buang. Ha? Ini gigi jangan buang. Kamu harus simpan. Owner kena simpan. Oke. Okay. Ini. Tiga segi. Okay. Di mana dia simpan? Di mana dia, ini benda dia letak? Sebelah sini. Kalau bukan power steering, kamu harus ganti dia. Buka dia. Cukup dribble ya. Empat mata nih, besar tuh. Di sini ya, oke, okay. Digigit di sini, ini, oke, okay. Ini lah, jadi tidak perlu buka, pasang sih ya, oke, okay. Jadi kamu sudah nampak, jadi ini info bagi kamu ah. Kalau owner rajin, dia boleh carilah wiring daripada half cut lah, yang mana tahu ada orang yang tidak mau pakai half cut. Jipun, Nirtu, Mira, dia dapat lah. Itu peluang dia sebagai 40% lah, boleh jumpa lah. Kalau tu orang, contoh tu orang tidak mau pakai power steering lah, dia boleh half cut, tapi dia mau pakai power steering, tidak mau pakai dashboard. Begitulah maksud saya. Dua orang di Beaufort ni saja yang pernah pasang begini, yang pasang power steering. Okey. Keluarga dong Abang Kaling. Bracket semua sama. Taruhin semua sama. Jangan risau. Cuma jangan kamu risau pasal ni wiring lah. Wiring tidak kacau ni. Cuma kamu perlu buka ini untuk kalau untuk kasih pakai kancil.
jangan putung dan apa, simpan. Oke, biar tidak apa-apa halangan. Jangan putung. Kalau kamu putung, mana tahu satu hari kamu jumpa tuh hakat. Oke. Kenapa saya kasih pakai dia itu? Kenapa saya tidak mau kasih pakai dia standar? Oke. Orang cakap ya lebih ringan. Jadi sekarang ini saya mau try sendiri dan orang cakap kalau pakai ini baru punya 3 kali ganti, ini baru 1 kali ganti. Harga dia lebih murah lah. Lebih murah daripada yang ini lah. So di sini dia boleh adjust ah. Dia boleh adjust kalau ini dia tidak mati. Ini ikut standar nih. Loh. Jadi anu kan, ini tidak kacau nih kan? Ini. Oh, udah tadi begini kan. Udah begini kan. Ini pun hengkang. Pakai tangan saya pun gede. Oke. Kita mau kasih masuk dulu. Doakan semua tidak apa-apa halangan, tapi tadi dong cakap pun tidak halangan, plan face ya. Masih ada kotak saya di dalam. Oke, okay, kalau saya rasa steering ini kereta mau pergi elemen. Oke. Okay. Nah, ini steering lagi menggali. Mau pergi adjust lagi ini steering. Kalau bilang lembut, memang saya cakap lembut. Dia macam bawa power steering. Apalagi kalau sudah adjust itu tayar. Bunyi tayar tadi yang memang mau elemen. Memang mau elemen. So, saya suruhkan dia pergi elemen dulu baru rasa macam power steering. Sekarang kalau saya ke stand lah, saya tengok lah. Thank you.
niya dia perlu elemen lah untuk kasih cantik. Itu dia punya. Sekarang ini saya rasa kayak dia pangkang. Pangkang, jadi kalau dia bilang dia mau rata, makanya chamber lah, chamber. Jadi kalau rasa macam power steering ni maksud sudah rasa ni meringan daripada apa yang macam sana yang stopnya itu begitu pun kalau negatif steering leg itu belum pernah, tapi ini lebih ringan lah. Jadi saya syorkan kepada kawan-kawan semua, kalau mau balik steering leg bukan tidak mau balik ini ke depan, bukan tidak mau kasih lap ke depan, tapi kalau kita mau ada tak macam tiga kali ganti atau satu kali ganti. Nah, paham maksud saya? Jadi ini setakat ini saya lah. Sekarang ini saya mau kasih itu steering dan jangan lupa support terus. Saya punya subscribe dan share. Saya pengen cari pengetahuan dalam YouTube, tapi saya mau share pengalaman dan saya pun sudah share apa yang saya punya pengalaman sama saya punya Andy Lau dan sekarang dia beli buka dan pasang. Dan ini yang saya mau kamu juga belajar. Bukan bilang kita mau pergi YouTube terus menjadi jutawan, bukan itu niat saya. Niat saya masuk ke dalam YouTube ialah untuk berfungsi ilmu. Karena ilmu ini akan berakhir jika saya sudah pergi. Tapi saya tidak mau dia berakhir bila saya pergi. Itu maksudnya saya tidak mau bawa, tidak dapat bawa pergi. Saya mau bagi kamu semua. Oke, okay? Alright, jumpa lagi.
Okay. Semua mau hampir siap, saya tinggal sedikit tes saja. Terima kasih semuanya staff ini. Sekarang kami mau proses kasih lurus steering sekarang. Lurus. Akhirnya dibingkok sini kan. Terus sekarang kita ambil sama kelas. Handle-nya mana? Sering lurus Niko. Oh, jangan main-main sama saya, oh. Betul, Pak? Hah? Bingkok kah? Tumbuk kau kok. Kau kasih lurus lah. Momo mesti di tengah-tengah. Stakan yang bukan stop lah. Stakan yang bukan stop. Yang tengah-tengah.